anak baru gede. Tapi kok pola pikir SD? By the way, anyway, busway. Untuk aku buka lagi. Yo, ABG, ABG, sekarang kok semakin tolol saja. Isi kepalanya lebih tak berguna dari tinja. Pola pikirnya mundur jauh di zaman modern. Ilmu pelajaran telat masuk lebih update salvation. Rajin bergerombol di mall, pamer penampilan. Pokoknya kalau udah nyangkut gaya nilai 9. Diajakin ngobrol bakal mikir IQ dia tiara. Parahnya tuh anak kayak kena penyakit saraf. Paling semangat kalau harus mejeng cari muka. Bergairah berangkat nongkrong dibandingkan ke sekolah. Dikit-dikit ngomong seputar gosip yang terhangat. Paling hafal ngerumpi dibanding pelajaran yang dicatat. Gak tahu kalau war tuh cari duit setengah mati. Dia malah enjoy hidup seolah hanya buat party. Yang kayak beginian nanti mau jadi apa? Mending lewat aja daripada cuma jadi sampah. Namanya anak baru gede, tapi kok pola pikir SD? By the way, anyway, busway. Untung aku bukan lagi ABG. Namanya anak baru gede, tapi kok pola pikir SD? By the way, anyway, busway. Untung aku bukan lagi ABG. Parahnya lagi udah mulai bikin tren sendiri. Ngetik huruf diimutin kayak gak pernah diajari. S diganti C, akhiran N diganti ND. R jadinya L, huruf diganti sama W. Dan ngetiknya pun unik, huruf kecil dibuat gede. Capek deh kalau hari gini belum goyang dulu. Bilang ke Mayu Kamyu, mulut monyong banci kemayu. Goblok, otak kok terletak di dangkul. Mikir dikit keberatan kayak tuh akal dipikul. Normal dikit lah, kalian kan anak sekolah. Masa gak bisa mikir mana yang benar atau salah? Bukan yang salah harus bangga ditunjukkan. Kalau gak bisa benar juga emang udah kelewatan. Perasaan dulu waktuku seumuran kalian. Gak gitu-gitu amat tuh kalau ngaco buat bercandaan. ABG tolol, kalian sungguh memuakan. Namanya anak baru.